Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufri Tamrin, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Ramdas Haji Senodesa Meda MA, selaku Ketua Majelis Ulama Kota Palopo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Rakernas LDII tahun 2023 dengan tema menuju ke SDM profesional religius dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Semoga LDII mampu menjadikan generasi yang unggul, kompetitif dan religius yang sang era global ini. Saya Dr. Samlan Haji Ahmad, MPD, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dengan ini mengucapkan selamat atas akan diselenggarakannya Rakernas LDII pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Semoga dengan dilaksanakannya Rakernas tersebut akan dapat menghasilkan satu program-program terbarukan untuk mengantisipasi tantangan-tantangan perkembangan Islam ke depan. Apalagi dengan tema yang diusung dalam Rakernas ini adalah mewujudkan SDM yang profesional untuk bangsa dan negara. Selaras dengan tema tersebut, maka MUI Provinsi Maluku Utara berharap dengan adanya Rakernas ini akan memperkuat sinergisitas antara Majelis Ulama Indonesia dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dan insya Allah dengan itu semua, kita akan mewujudkan bangsa Indonesia, masyarakat yang kita cintai dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap itu semua, insya Allah, pemilu akan datang, akan tetap damai, sentosa, dan kita harapkan sehingga perjalanan bangsa ini ke depan itu tidak lain adalah kontribusi kita sebagai tokoh agama, ormas-ormas Islam yang bergabung di dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional ke depan. Selamat berakernas, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita semua. Saya Miftah Farid menyampaikan selamat dan sukses Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Selamat untuk semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.